Halo semuanya, assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah akhirnya aku upload video lagi. Nah ini aku lagi beresin cucian baju ya, yang udah bersih. Jadi ini mau aku laundry, aku pilihin baju-baju dewasa sama spray. Nah aku udah lumayan lama ya nggak upload video YouTube. Alhamdulillah ini udah bisa bikin video lagi. Jadi beberapa minggu lalu awalnya aku sibuk banget nyiapin Agustusan gitu, kayak jadi panitia di kantor suami. Terus habis itu aku tumbang dan ternyata pas aku cek antigen gitu aku sama suami positif. Nah ini juga aku masih isoman ya teman-teman, doain semoga lekas pulih. Ini juga suara aku kayak masih serak-serak gitu, jadi kurang enak didengar. Mohon maaf ya teman-teman, semoga teman-teman bisa memaklumi. Nah ini alhamdulillah habis beresin baju ada kiriman buah dari kantor suami. Alhamdulillah, terima kasih banget. Terus ini aku lanjut beresin area apa ya, ini rak ini ya, pokoknya rak penyekat. Jadi dulu ini tuh buat sekat antara ruang tamu dan ruang TV gitu, tapi ini aku lagi pengen gak disekat itu ruangannya, jadi ya udah aku taruh di situ raknya. Karena banyak barang-barang yang udah gak kepake gitu, jadi aku beresin dulu. Ini juga udah lama juga aku gak beberes rumah nih teman-teman, karena bener-bener gak sanggup banget rasanya buat beberes. Dan baru hari ini aku memulai aktivitas lagi. Kebetulan aku sama suami sama-sama positif gitu ya, jadi dua-duanya tumbang gitu. Dan yaudah rumah itu gak ada yang beresin, kita berdua sama-sama banyak istirahat aja. Bahkan buat masak juga aku gak sanggup ya, yang penting ngurus anak aja deh udah. Terus ini rasanya tuh badan udah enakan gitu buat aktivitas. Jadi ini aku mulai beres-beres dan aku ada ide gitu, pengen pasang apa ya namanya, headboard yang buat di kepala tempat tidur gitu ya teman-teman. Mumpung ada list plank yang lebih, ini lebihan bikin pagar gitu, jadi aku minta pak tukang buat potongin list planknya. Dan ini aku sama suami mau bikin headboard suasana baru gitu ya di kamar. Ini tinggal ditempelin aja pakai paku gitu. Ini aku ukur dulu ya ketinggiannya, jadi supaya apa namanya, supaya semuanya itu bisa lurus gitu ya. Untuk list planknya ini aku pakai ukuran tingginya 90 cm dan lebarnya kurang lebih 6 cm. Pokoknya lebihan dari bikin pagar itu aja, tinggal dibagi dua gitu. Aku minta sama pak tukang. Nah kayak gini, alhamdulillah masih sisa banyak ya. Karena ini wood plank gitu, jadi ada motif kayak motif kayunya gitu. Nggak apa-apa deh. Pertama tuh tadinya mau pakai lem, cuma ternyata alatnya itu rusak ya, nggak tahu kayak nggak kuat gitu didorong, jadi akhirnya ujung-ujungnya pakai paku beton. Menurut aku lebih gampang pakai paku beton sih, jadi nggak kotor kemana-mana gitu ya. Kalau pakai board juga biasanya tuh kotor kan, banyak debu, jadi aku sih lebih suka langsung dipaku kayak gini. Cuma kalau pakai paku beton yang dikhawatirin itu list planknya pecah ya, jadi emang mesti hati-hati banget. Dan jangan lupa baca doa ya, mudah-mudahan list planknya itu nggak pecah. Alhamdulillah kalau aku sih ini berhasil ya pakai paku beton. Tadi ada yang retak satu, tapi alhamdulillah nggak masalah, jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Oke, ini udah hampir selesai pemasangannya. Untuk lebar list bagian atas juga aku samain 6 cm. Kalau untuk jaraknya ya antara list plank satu dan lainnya itu kurang lebih 30 cm. Jadi aku ukur jarak satu sama jarak yang lainnya tadi pakai penggaris yang kuning ya, batasannya dari ujung ke ujung gitu, kurang lebih 29 cm gitu. Terus lanjut aku ngecat. Nah, ini aku pakai cat yang ada di rumah, sisa-sisa. Aku masih punya cat sisa teras ya, ada warna pink sama warna krem gitu. Terus aku campurin supaya warna pinknya itu nggak terlalu yang ngepink banget ya, aku pengen yang soft-soft aja, jadinya kayak gini deh. Ini aku pakai cat merek propan ya teman-teman, aku gabungin antara kode 1983 sama kode 2001, pokoknya aku campur sampai menghasilkan warna yang kayak gini.
Terus vlognya aku lanjut keesokan harinya ya teman-teman, karena pas ngechat itu udah sore banget, jadi aku lanjut ngevlognya besoknya. Nah hari ini sebelum memulai aktivitas lagi, aku mau pakai body scrub dulu biar beberes rumahnya makin semangat. Oh ya guys, kalian suka luluran gak sih? Kalau iya, sini-sini merapat karena aku mau cerita. Dulu tuh aku jarang banget luluran karena aku belum terlalu sadar gitu ya tentang eksfoliasi. Nah tapi setelah tahu manfaatnya, aku tuh jadi mau gak mau rutin gitu loh. Apalagi setelah ketemu scrub yang teksturnya tuh gentle dan bekerja dengan baik di kulit aku. Dan sampai sekarang itu aku berpikir kalau luluran itu emang penting banget. Salah satu manfaatnya itu bisa mengangkat sel kulit mati, yang mana kalau sel kulit mati kita terangkat, kulit kita itu bisa lebih menyerap manfaat produk dengan lebih baik lagi. Jadi tuh kayak dibersihin dulu kulitnya ya kan, habis itu dinutrisi deh. Nah kalau aku rajin banget nih pakai body scrubnya Scarlett yang pomegranate ini, karena selain wangi, scrub ini tuh mengandung glutathione dan vitamin E. Vitamin E ini bagus banget ya untuk kulit, so jangan lupa luluran ya minggu ini. Nah selesai scrub, aku mau bilas pakai shower gel. Nah kalian yang mau order Scarlett, aku cantumin linknya di deskripsi ya. Jadi kalian kalau mau beli tinggal langsung klik aja linknya, bisa lewat Instagram, WhatsApp, Shopee ataupun TikTok. Oke, saatnya kembali aktivitas. Ini aku mau angkatin jemuran dulu. Ini juga jemuran dari kemarin nggak kering-kering karena emang cuacanya itu mendung terus hujan juga, jadinya jemurannya ini gak kering-kering. Dan alhamdulillah hari ini udah pada kering sih, cuma ada beberapa aja yang belum kering. Nah karena ini udah mendung mau hujan lagi sepertinya, jadi aku angkatin aja jemurannya yang udah kering. Dan lagi-lagi ruang TV dan ruang tamu selalu berantakan, emang setiap harinya kayak gini, jadi emang harus dibersihin tiap hari teman-teman. Kemarin habis beresin di sini, hari ini juga beresin lagi. Oh iya, terus aku inget kalau tadi pagi aku juga habis nyuci keset-keset, terus aku jemur di teras, jadi aku mau angkat dulu ya keset-kesetnya itu yang aku jemur di teras karena emang mau hujan ya teman-teman, udah mendung banget. Oh iya BTW, teras aku alhamdulillah udah selesai renovasi, cuma belum sempat aku upload videonya, jadi ditunggu ya untuk video budget renovasi teras itu. Nanti insya Allah aku share juga ya dari awal pembuatan sampai akhirnya udah jadi seperti itu, dan juga budgetnya juga nanti aku insya Allah aku share ya. Nah ini tuh sebenarnya masih siang gitu, belum sore-sore banget tapi udah mendung ya teman-teman. Terus ini Mariam baru bangun tidur, tadi nyariin aku, jadinya aku gendong dulu ya, dia pengen digendong. Terus habis itu minta minum deh. Oke, karena Mariam udah bangun tidur, aku mau beresin kamar. Nah, ini dia teman-teman headboard hasil bikinan aku sama suami kemarin. Alhamdulillah kemarin selesai ngecat itu gak lama catnya udah kering, jadi langsung aku posisiin kasurnya ke sini. Terus ini aku baru kasih lihat ya di video hasil headboardnya. Sekalian aku mau beberes kamar juga. Akhirnya kamarnya seperti terlihat baru ya teman-teman, padahal cuma ditambahin headboard aja, tapi kelihatannya makin indah gitu menurut aku ya. Nah sebenarnya bikin headboard ini juga bisa pakai kayu apa aja ya. Terus sekarang di Shopee juga udah banyak banget yang jualan kayu-kayu gitu untuk dekorasi dinding gitu ya. Udah gitu ada juga yang jualan kayak udah jadi tinggal ditempelin aja gitu ya, semacam stiker, tapi dia pakainya PVC kalau nggak salah bahannya. Itu juga praktis ya, cuma ya memang harganya itu lumayan juga dibanding
Kalau bikin sendiri, pasti low budget. Alhamdulillah kamarnya udah rapi. Nah, semoga headboard aku bisa menginspirasi teman-teman ya yang pengen mengubah suasana kamar lebih cantik, lebih indah, lebih nyaman tentunya ya. Buat kalian yang udah bosen nih sama suasana kamar, bisa banget bikin headboard ala-ala kayak gini. Nah, kalau aku kemarin bikin ini gak keluar budget karena aku pakai list plank sisa bikin pagar dan catnya juga pakai yang ada di rumah aja. Dan alhamdulillah akhirnya hujan turun. Sekarang aku mau pasang cover sofa. Ini habis aku cuci ya covernya, baru mau aku pasang lagi. Ini aku pasangnya seperti biasa aja, double gitu. Yang pertama yang modelan kayak spray gitu, terus yang bagian atasnya aku pasang blanket ya. Ini tuh kayak selimut tapi emang buat sofa juga. Oke, teman-teman, makasih banget yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Mungkin sampai sini aja ya videonya. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.